Kali ini saya mau bikin alat fogging nyamuk dengan gasdot buatan saya sendiri. Ini alatnya. Cara bikinnya bisa dilihat di link deskripsi atau bisa dilihat di sini, dikit di sini. Ayo tonton video saya cara bikin alat fogging nyamuk dengan gasdot buatan saya sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like jika suka, berikan tanggapan tentang video ini di kolom komentar. Saya gunakan pipa tembaga ukuran 4 mm dengan panjang 2 meter. Pertama saya sumbat satu ujungnya, lalu saya isi pasir laut. Setelah penuh, saya sumbat lagi ujung yang lainnya. Tujuannya agar mudah ditekuk saat penggulungan pipa. Saya buat gulungan dengan diameter 4 cm. Jika pipa ini tidak diisi pasir, sangat sulit untuk membuat gulungan yang bagus. Pipa tembaga ini saya beli di toko perlengkapan AC. Harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 per meter. Dengan pipa sepanjang itu, saya dapat membuat gulungan sebanyak 15 gulungan. Setelah penggulungan selesai, saya buang pasirnya dengan membuka semua sumbatannya. Saya pasang gulungan pipa ini pada ujung pembakaran gasdot, lalu saya ikat dengan kuat dengan kawat tembaga. Saya pastikan ujung pembakaran apinya berada di tengah-tengah lingkaran gulungan. Untuk nozzle semprotan obat nyamuknya, saya gunakan nozzle bekas semprotan pelumas rantai. Bisa juga menggunakan bekas cat semprot atau cat pilok. Saya buat tangki obat nyamuknya dengan menggunakan botol yang saya beri saluran untuk tempat keluar cairan di tutup botolnya. Saya juga buat saluran untuk masuk tekanan udara di leher botolnya. Dari tangki udaranya, saya beri selang untuk mengeluarkan tekanan udara ke botol tangki cairan nyamuknya. Saya perkuat dengan lem epoksi. Saya pastikan tidak ada celah yang bocor. Jika bocor, maka tekanan udara akan cepat habis. Saya tempatkan botol cairan nyamuknya sejajar dengan botol bahan bakarnya. Lalu saya buatkan pegangan dari kawat. Kawat ini juga sebagai penyatu semua komponen alat fogging nyamuk ini. Pada selang udara, saya beri cup agar memudahkan saat memasang dan melepas tangki obat nyamuknya. Saya pasang nozzle-nya, lalu saya hubungkan ujung nozzle-nya ke pipa tembaganya. Saya gunakan selang yang dimodif untuk menyalurkan cairan ke gulungan pemanasnya. Saya beri selang pada tangki cairan nyamuknya menuju ke nozzle. Ini dia alat fogging nyamuk dari botol bekas sudah jadi. Ayo kita coba. Setelah jadi, bahan bakarnya saya menggunakan bensin Pertalite atau bensin yang lain. Cairannya saya coba dengan air saja.
Lalu saya pompa tangki udaranya dengan pompa angin. Ini dia alat fogging nyamuk sederhana dari botol bekas yang bisa saya buat. Bagaimana hasilnya menurut kalian? Silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka, berikan komentar, bagikan jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke? Okay?